Karena ini hari Senin, pulang kuliah, terus bingung mau ngapain. Pulang itu jam 11.30. Jadi gue mau ini, breakfast dari kampus itu loh yang gratisan. Enak juga loh, banana muffin. Enak rupanya ya. Baru dapat gue. Mini banana flavor muffin. Yummy. Biasanya gue gak suka begini-begini, tapi enak kok ini. Mau jalan-jalan guys, yuk ikutin gue jalan-jalan. Ini mau ke Primark. Habis itu mau lihat-lihat ke Primark, ada yang mau gue cari. Apa sih rencana training warna hitam? Jadi gue ngeliat drakor kemarin. Ini random banget sih. Jadi gue ngeliat drakor, film drakor. Judulnya itu Crash Course apa sih namanya? Alah itulah itu, pemain itu loh, Cars Course Love, Romance Lover, apa sih? Yang di Netflix. Nah itu, gue ngelihat anaknya itu yang kecelakaan itu loh. Yang kecelakaan itu, dia kan pakai training hitam. Nah itu lucu ya, training hitam. Jadi gue mau nyari, besok. Nah kalau training-training itu murahnya di Primark. Nanti gue kalau gak nemu di sini pengen lihat ke ini, TJ Maxx. Jadi kita makan dulu guys. Breakfast. Wow. Oh, harusnya gue videoin ya. Orang tato sampai di muka. Kayak bandara tato di sini ular. Wow, cewek lagi. Mana kita cari ya dia? Oh, tuh. Oh, udah jauh guys. Nanti kalau ketemu lagi ya. Dia di sini nih. Naga, ular kayak ular, kulit ular. Di sini kayak bandana. Hebat juga ya, guys. Gua enggak ngerti deh. Emang art sih tato. Kalau enggak sakit gua juga mau tato. Gua penakut. Kalau operasi hidung enggak sakit tuh gua mau operasi hidung. Tapi gua takut. Gua suntik ini aja takut. Suntik apa namanya? Vaksin. Waktu hamil, suntik apa sih waktu hamil tuh? Itu gue nangis guys, di rumah sakit nangis. Dia emang takut sama suntikan. Suntikan kecil ya. Oke guys, gue udah selesai, kita masuk ke Primark. Ini dia penampakan Primark-nya. Kita parkir dekat Primark. Let's go guys. Kita caps. Yuks. Nah, ini model terbaru, lucu banget ya. Buat di Bali nanti. Ini bahannya lucu banget, bahannya enak, terus warnanya juga cucok. Kita raba-raba dulu fantatnya, lihat harganya berapa. 20 pound, gak diskon nih. Karena dia baru, gak diskon guys. Lihat dong atasnya crop topping itu 5 pound, 100.000. Tapi itu untuk anak muda, ya gak sih crop top. Nah ini juga warna putih, manis banget gak sih. Tapi ini loh, nerawang gitu, nerawang. Tapi lucu, nerawang tapi lucu, gimana ya? Setengah-setengah, gue suka apa enggaknya. Nah ini dia guys, celana training hitam yang aku cari-cari. Berapa harganya? 12 pound, 240.000 ya. Lucu nih, gue cari size gue dulu. Kita cari-cari bahannya juga enak. Iya, ya selama ini sih gue pakai merek Primark oke-oke aja sih, awet aja gitu. Kita lihat ini juga lucu ya, Colorado. Nah ini baju Justin Bieber. Sayangnya gue nggak ngefans sama Justin Bieber.
mungkin kalau artis Korea Lee Min Ho gue beli, atau artis Taiwan Jerian gue beli. Ih cucu, lihat dong, lucu banget gak sih? Ini leggingnya kebelah gitu loh bawahnya. Terus ini atasannya sama kemeja ini, terus dilapisin sama sweater gitu gayanya guys. Ala-ala ya kan, ala-ala anak kuliahan gitu loh. Ini lucu sih, tapi legging tuh gue udah kebanyakan. Apalagi warna hitam, udah banyak. Lucu ya. Kita lihat yang lain. Nah ini sepatu yang tadi dipakai sama patung. Di ada yang lebih murah, 6 pound dong. Bedanya dia gak ada kantong kanan kiri. Nah ini kan 12 pound yang tadi di depan gue dapet. Nah ini 6 pound. Bedanya dia gak ada kantongnya aja. Bahannya sama. Kalau bahannya beda sih oke ya, ini enggak sama guys. Jadilah Eka ambil yang murah aja ya enggak. Ini topi, topinya sama seperti yang di itu. Gue bingung antara beli yang ini atau yang ada hurufnya, yang ada huruf A gitu misalnya kan nama itu kan. Tapi enggak deh, gue mau ikut-ikut kayak ala-ala patung gitu loh. Jadi kan gue beli celananya, nah ini topinya biar matching gitu loh guys. Ih jaketnya manis, lihat dong baju training, baju olahraganya warna purple, warna aku banget ini guys, warna kesukaan aku purple. Purple apa aja, purple tua, purple muda, purple bangkotan, purple apalah. Ih lihat dong yang gue beli dulu. Udah discon, udah label merah, mantap. Ini jaket diskon semua. Jadi gue kira itu ya di Primark ini kalau udah diskon terus. Rupanya enggak guys, jadi seminggu ini dia diskonnya ini. Nanti minggu depan gak diskon, diskon beda lagi gitu rupanya. Ini lagi diskon nih, sweater, coat. Ini lucu gak sih? Tapi ini gak ada size gue, ini size gede adanya. Tapi nanti gue diomelin sekti kalau beli coat lagi. Aduh. Ih manisnya hijau ini coba. Tapi ini pun gak ada size gue, ini size plus gitu loh. Double XL kalau gak salah deh ini. Lucu ya? Hijaunya lucu ya? Kesukaan sekti ini hijau, warna hijau. Ini dong gue lihat dari jauh. Ya ampun. Gue tuh sebenarnya gak ngefans sama pink. Dibilang suka gak suka. Dibilang suka ya suka. Gimana ya? Jadi maksudnya biasa aja gitu loh. Tapi ini pinknya lucu gak sih? Neon gitu. Tapi sayangnya crop top guys. Jadi untuk anak muda gitu. Kayaknya gak cocok buat emak anak dua. Ini gak cocok. Kalau weekday ini dia sepi guys, nggak terlalu rame, jadi enak ya. Jadi kita bisa jalan sepuasnya, nggak terlalu crowded. Komplit ini dong Primark, ada koper buat di carry on, terus ada untuk alat-alat handphone yang murah meriah, warna lucu-lucu. Gue belilah 2,5 pound gitu. Nah ini lucu banget baju dressnya hijau. Ini kaos kaki anak-anak. Ini sweater buat Rizky Sekti, 9 pound aja guys, 180 ribu. Sekti tuh kan suka banget warna-warna terang gitu ya, warna-warni tapi ya. Nah, gue tuh pengen nyariin warna netral kayak putih, hitam, atau abu-abu gitu. Nah, karena gak ada hitam, jadi gue beli abu-abu sama putih deh. Kalau sekti sendiri nyari, pasti dia maunya warna hijau, biru, orange gitu. Biru masih mending ya. Dia tuh orange, kuning gitu guys. Kesukaan dia hijau gitu.
Nah ini ada celana putih, lucu banget buat abang Ryan. Berapa ini ya? Aku lupa berapa itu guys. Cuma mau beli satu celana hitam aja, jadi beranak guys, beranak ini gimana dong? Tekan sebentar deh, kali aja ada yang diskon-diskonnya gak sih?